Ya diketawa pelik. Halo. Halo. A boy. A boy laughing. Zen. Zen. Jatuh. Hai. Thank you.
tak apa, tak perlu ucap. Saya tak nak coklat. Kau tengah rekod ke? Ha? Hmm. Ini bagus. Tengah ni. Mana nak kasi tak nak coklat? Dia bagus untuk otak. Panias, anias. Coklat, coklat. Coklat tu sedap. Ayo. Macam mana macam? Dua cukup. Macam telur. Manis. Tak tahu dia orang capuk. Hey, ini tangan yang pegang punggung tadi kan? Tak payah nak pegang mulut tadi.
Sedap coklat tu. Coklat tu baik untuk kesihatan ke? Tak. Tak sedap. Berapa banyak coklat tu? Tinggal dua kacang telur ayam kat situ. Tinggal dua kacang telur ayam kat situ. Okey. Zen ni tak tak berapa stabil tu. Tahu? Tak payahlah diri dekat Kuya. Cuba kamu pukul kuat-kuat. Daripada jatuh. Sudah aku pukul kuat, kamu cakap kuat yang dipukul. Oi. Imas. Bagi. Ya. Adik. Jadi bukan taman permainan Zain. Slide. Oh ya, mungkin ni. Dari kaki dulu Zain slide terus nak berhenti kat muka dia. Dia macam sengaja nak buat orang marah. Dia jeling-jeling aku sampai dia. Dia bukan jadi nak buat kamu marah, dia nak tengok macam mana keadaan musuh sekarang tu. Musuh tu nampak tak? Kenapa tak cerita pasal kucing mesin basuh? Mesin pengiring. Kesian kucing tu.
dia. Dengan yang merompok tuh, rumah dia sendiri yang berputar. Oh. Budak yang buka kedai Dogi dengan kedai serba mereka. Dalam satu masa tak berjauh tau tempat. Ini dia pun terlibat. Ini dia duduk kat kereta. Lelaki dia menyambut dengan seorang kawan. Anak tamak tu. Tumpun mamak tu lelaki yang berpuk polis. Dia nampak CCTV tu kan. Zain, perangai macam ni pun Daddy report polis tau. Yai. Zain kan autism Daddy. Gigit.